Okay, guys, nggak tahu kenapa tiba-tiba penilaian baru kurang lebih 3 menit itu langsung berhenti. Ya kan ganteng, ya kan. Tiba-tiba baru 2 menit sudah diturunkan. Sebenarnya kan kita belum tahu tuh apakah memang tadi teriakan dari kicaumannya agak sedikit histeria ya. Apakah gara-gara itu apa? Nah, sebenarnya kalau kita di Raja Wali. Jadi penilaian di pinggir beb sebenarnya mah jelas dewasa juga ya. Iya, harus. Jangan pada banyakkan. Jadi ini ayam lagi bagus. 66 lagi bagus. Jadi 66 lagi bagus. Juangnya Bang Mados. 2 lagi bagus. BNR juga agak bisa pojok kejelas beb. Oke, nanti kartunya jalan. Aduh. Burung dia nomor 51 enggak ada poinnya, guys. Edan, lu enggak ikut-ikutan bacot. Enggak. Hah? Lu enggak ikut tadi komplain. Komplain aja. Biarin. Hah? Ntar gua bantu. Hancur kita. Komplain berantem. Ah, ini tahu kenapa tiba-tiba penilaian baru kurang lebih 3 menit itu langsung berhenti, atau gue belum tahu ketentuan dari panitia ataupun juri ya, ketika burung ataupun ketika penilaian terlalu berisik itu di stop dan diakhiri. Gue juga belum tahu ya, jadi kita masih nanti gue coba tanya ke apa pihak panitia seperti apa. Yang pastinya ini semua hampir semuanya melakukan apa ya, ketidakpuasan mungkin ya, tapi tidak ada yang anarkis. Lihat Dior lagi main Balibu. Main baby dia tepok-tepok. Gue pengen nanya sebenarnya, Mas. Om Yoga, langsung dulu kita biar ngasih. Gimana kabar? Sebenarnya gimana sih tadi? Ah, kan ganteng, ya kan? Tiba-tiba baru 2 menit sudah diturunkan. Sebenarnya kan kita belum tahu tuh apakah memang tadi teriakan dari kicaumannya agak sedikit histeria ya. Apakah gara-gara itu apa? Nah, sebenarnya kalau kita di Raja Wali, kita kan sistem penilaian itu kan sudah transparan. Betul. Waktu juga sudah kita tentukan, ya. 7 menit. Ya. Nah, tetapi apabila kita peserta terlalu over, kita pun nggak mungkin bisa fokus. Jadi mungkin waktu juga ada pemangkasan. Dengerin buat teman-teman yang main Lovebird Dewasa dan Balibu. Balibu nggak di 7 menit loh, guys. Masa kalian kalah sama pemain Balibu, ya kan? Pemain Balibu itu rata-rata ya boleh dibilang kalau di Rat Beradu pemain anak-anak SD, ya kan? Masa kita kalah sama anak-anak SD? Jadi buat menyikapi dari sesi pertama tadi, kita harus lebih tertib. Biar konsentrasi juri itu lebih fokus. Ya. Kalau perlu ntar sama gue kasih vitamin konsert ya, biar juri itu ada konsert. Tapi yang pastinya, thank you. Okay, Yoga ya, informasinya. Jadi buat teman-teman, tadi gue juga agak kesal gini kan. Kenapa diberhentiin? Lagi gue burung gue lagi digantang. Karena kan gue nyari konten ya sebenarnya. Karena udah pasti gue nggak berpikir gue juara. Tapi gue pengen ya gue main bareng ya kan. Burung gue bawa bunyi, penilaian selesai. Nah itu agak disesalkan. Nah kesalahan itu faktornya bukan dari juri.
kalau gue lihat, tapi dari kedewasaan teman-teman juga. Jadi mudah-mudahan next ke event ke selanjutnya teman-teman tertib. Kalaupun mau komplain ya setelahnya aja, jangan mengganggu waktu penilaian itu ya. Salah satu apa ya boleh dibilang yang menjadi pelajaran hari ini. Mudah-mudahan nanti kelas berikutnya lebih anteng, lebih tentrem lagi. Oke, sesi pertama gua jong, teman-teman juga banyak yang jong, tapi kita pada semangat semuanya. Wah, luar biasa. Ini kelas Bali Bu. Happy banget jadinya gua ngeliatnya. Oh, burungnya masih jurik. Tapi telat burungnya. Oke, nanti kita seperti apa seru-serunya lagi di sesi-sesi berikutnya. Kita masih melihat. Nah, ini di sesi ketiga ataupun di dewasa yang kelas keduanya di seri kuning agak sedikit kondusif sih. Tapi gue ngelihat ya lebih bagus daripada yang pertama, karena yang pertama agak sedikit kurang kondusif. Jadi juri memutuskan untuk memberhentikan penilaian. Nah, ini kayak gini dong, guys. Ini lebih enak kayaknya. Nah. Udah enggak ada yang teriak-teriak bacot tinggi lagi sekarang. Bagus nih kayak gini nih. Gue demen nih kayak gini nih. Nah, pertahankan teman-teman ya. Mantap. Halo. Jadi penonton. Nih, Bang Mados. Tadi sesi pertama, ntar lu, gue mau gini aja. Nah, tadi sesi pertama agak sedikit kegaduhan. Iya. Jadi penilaian di pinggir, Beb. Sebenarnya mah kita dewasa juga ya. Iya, harus. Jangan pada banyakkan. Tuh. Jadi ini ayam belum bisa kita. 66 lagi bagus. Jadi 66 lagi bagus. Perjuangnya Bang Mados. 2 lagi bagus. BNR juga agak bisa kodok penjelasan. Nah, nanti saya di BNR saya terapin itu. Setiap penilaian pemain itu harus di luar. Ya. Sampai bendera koncer turun. Sampai juri masuk ke pedok panitia. Jadi sebelum itu semua selesai, enggak ada yang masuk, Kak. Oke. Jadi itu lanjut, menurut saya mengatasi ini ya, mengatasi kegaduhan ya. Kegaduhan. Nah, pokoknya. Jadi sebenarnya mah dari satu orang akhirnya yang lain terbawa. Ikut-ikutan. Sebenarnya kita yang cerita aja. Senang, woy! Biasa aja. Nanti lah, lihat di BNR. Woy! Kita minta buka 4 kelas. Oke. Mudah-mudahan bisa maksimal ya. Nanti itu yang bakal kita serapin. Oke. Jadi di BNR nanti kita awal dah ya, jangan sampai teman-teman berisik. Saya pun ikut turun juga untuk menangani teman-teman ya. Lanjut. Oke. Jadi kalau kayak gitu kita tidak bisa menikmati perlombaan. Ya. Oke. Tapi bagaimana lagi? Orang terlalu banyak ya. Mudah-mudahan banyak yang menang. Kelaran juga. Benar. Udah pasti banyak kedengaran lah. Secara. Aduh. Aduh men. Nih. Oh, ayo, 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 berisik, ayo, ayo. Aduh. Situ. Jangan berisik om, jangan berisik ya. Tenang. Tuh. Aduh. Jadi seperti jalan. Aduh. Pusing gua kalau misalnya semuanya. Semuanya berisik ya, pusing juga gua. Tinggal 9 jalan. Masih jalan, masih. Akibat tidak terlalu fokus jurinya, burung dia nomor 51 nggak ada poinnya, guys. Edan, lu nggak ikut-ikutan bacot? Nggak. Hah? Lu nggak ikutan komplain? Komplain aja. Biarin. Hah? Ntar gue bantu. Hancur kita. Komplain-komplain berantem-berantem. Ah, ini teman gue dari Bekasi ya kan? Iya. Ya dari Bekasi. Imam kan namanya? Iya. Ah, Imam dia sabar banget melihat burungnya. Burungnya kerja, gue liatin ya. Jedanya juga rapet ya kan, cuma nggak ada poinnya sama sekali. Nggak ada poinnya. Kasian lo mam. Tapi nggak apa-apa. Nah kalau misalnya nggak percaya nih lihat ya, nih tuh nomor gantangan 51 itu nggak ada poinnya tuh ya, kandangnya nggak ada poinnya. Gua agak sedikit kasian juga karena
kalau seperti ini ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Jadi buat teman-teman harus mungkin lebih kondusif lagi deh kayaknya ya. Kasihan kalau kayak gini. Kalau kalian nggak percaya, nih lihat. Ini salah satu burungnya nggak ada bunyi, nggak ada poinnya, tapi orangnya santai gitu, nggak terlalu dalam artian bahkan nggak dapat poin juga, tapi dia nggak teriak-teriak, dia legowo banget, bagus lah. Itu dewasa berarti ya si Imam, luar biasa. Jadi ada yang mungkin vokalnya terlalu tinggi, ada yang memang udah legowo aja, lu gimana lagi. Jadi seperti ini agak pusing juga ngurusinnya. Aduh, tapi tetap semangat guys.